Iya sih Om Abe, kita sudah coba segala macam cara. Cuman kayaknya mungkin sewaktunya torang kare mau pulang sih Om Abe. Donald, pelayanan di New Hampshire itu Tuhan punya. Tuhan pasti buka jalan for the pelayanan. Iya, Tuhan pasti punya banyak cara sih Om Mar. Kelihatannya semua jalan for torang itu sudah tutup. Soalnya torang sudah pas surat dari imigrasi. Orang dalam beberapa hari ini semesti keluar dari Amerika. Oh ya, itu surat so ada. Iyo, tuh surat so ada. Orang aja sekarang so bapak pak barang untuk siap-siap semua pulang ke Indonesia. Donald, pelayanan di Dover itu Tuhan pasti akan buka jalan. Coba tuh orang coba segala macam cara, Don. Begini, Don, kita kasih perumpamaan pangan. Kalau memang cara satu-satunya for tujuan ke sana, ngana mesti pegang tuh ular, Don. Pegang tuh ular, ikut tuh ular, coba segala macam cara, Don. Tuhan, apa ini betul-betul Tuhan panggilan Fortora?
rencananya cuma mau tinggal sementara di Amerika, aku mau pulang. Tapi kenapa, Ma? Kan waktu orang waktu Basti tadi telepon, waktu Mama masuk di Indonesia, kan Papa super bilang sama Mama, Papa mau kerja di Colonial Wire. Nah, nanti kalau ada pekerjaan yang lebih bagus dari situ, Papa mau pindah. Kalau sudah kumpul tuh doi, orang pulang ke Indonesia, Ma. Tapi Pak, nen tahu kenapa? Mama yakin ini panggilan Tuhan for orang. Dan kelihatannya Tuhan mau orang untuk melayani Tuhan di Amerika. Oh ya, Ma? Iya. Ma tahu enggak? Tadi malam itu tuh Papa dapat penglihatan di mimpi. Mimpi apa, Pak? Iya, waktu terlambat tidur tadi malam, Ma. Terus Papa ada mimpi. Itu, Tuhan ada menampakkan diri ke Papa. Nah, di mimpi itu tuh ada suara Tuhan tuh bilang begini, firman Allah itu benar. Nah, Papa enggak banget tapi masuk tuh kira-kira apa ya, Ma ya? Pak, berarti itu semua terkonfirmasi dari Tuhan. Hendak kebetulan Mama nyampaikan perasaan Mama dan Tuhan kasih penglihatan kepada aku. Oh ya, Ma. Nah, kalau begitu, Ma, besok mendingan Papa ambil off gitu ya. Terus terapi Om Polka. Terus cerita tadi Om Polka. Terus besok terang bawa dalam doa. Mendingan besok terang puasa deh. Boleh puasa. Begitu. Mar, jangan lupa juga bilang Pak Om Abe. Karena kan orang juga pelayanan di Virginia dengan Om Abe. Oh, kalau itu pasti, Mama. Papa mau bilang Pak Om Abe. Iya, Mama mau kasih makan Joshua dulu. Iya, Dan. Oh ya, Don? Wah, puji Tuhan. Luar biasa itu ngana pemimpi. Gini, Don. Kita percaya ini adalah panggilan Tuhan untuk Ngoni berdua. Dan kalau Ngoni tanya Pak kita, saya tahu di New Hampshire so banyak sekali orang Indonesia. Salah satunya Om Chris Kram. Kita yakin dia akan pasti tolong Ngoni berdua. Oh ya? Oh, puji Tuhan, Bro. Kalau itu Om Chris Kram, dia so ada di New Hampshire. Kalau nggak salah, so, Bro, itu Ibu Esther Rumengan, dia ada di New Hampshire, so. Om, Tante Rika P. Anak juga ada di New Hampshire katanya. Dan dia mungkin mau ikut deng torang pergi di New Hampshire biar dia bisa baku dapat deng di P. Anak. Jangan khawatir, Don. Sefi, kita tahu ini memang tidak mudah. Tapi percaya, Tuhan pasti buka jalan dan tolong Ngoni berdua di sana. Besok di gereja, kita akan doakan untuk Ngoni berdua buat karena persiapan dan Tuhan akan tolong Ngoni berdua. Hallelujah. 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 Ya tuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, haleluya. Dia dia yang memanggil. Dia juga akan mengutus. Dan dia juga akan bertanggung jawab akan pelayanan yang ada di Dover, New Hampshire. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Om Volker. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Datang di New Hampshire, selama kita kedepan, ya ketemu. Gimana semua? Baik-baik? Ya, kabar. Ya, semua baik-baik. Ini. Ya, gimana? Di perjalanan bagaimana? Waduh, Om. Capek juga sih. Capek cuman, ya? Eh, ayo ambil barang dulu. Aduh, iya Om ini. Ayo. Banyak bawaan ini, Om. Soalnya hari ini panas, mendingan kita di dalam aja ngobrolnya. Saya bantu. Iya, ini. Ada lagi? Gak ada? Udah, masih ada di auto satu lagi yang... Oh, oke. Okay. Nah, yang lain suruh keluar, ayo. Masuk. Yeah. Ayo. Yang lain juga suruh keluar, ayo. Ayo. Oh, Sefi, apa kabar? Udah lama gak ketemu, sore. Puji Tuhan, bisa ketemu lagi. Okay. Gimana kabar semua? Baik, semua baik. Oh, puji. Ini yeah. Ada... Nih, oh, ini. Oh, Tante Rika. Oh, Tante Rika, apa kabar? Baik. Ada baik. Om Denny sama Om Buri juga. Ah, iya, dorang lagi di mobil satu, masih di 95 kata dorang. Oh, oke. Okay.
Ini siapa ya? Joshua ya? Joshua. Oh, berapa bulan dia? 9 bulan. Lucu sekali. Kasih sehat, Bang. Hai, Opa, Opa. Eh, masuk-masuk ya. Panas sekali di sini. Iya, iya. Belaranya begini terus. Oh. Iya, udah seminggu ini begini terus. 100, 95, 85. Panas ya. Oh, iya. Panas sekali kok tadi cerita. Itu jadi ngerepotin. Aduh, maaf ya. Gak apa-apa. Kita kan sama-sama anak Tuhan, saling tolong-menolong, ya kan? Puji Tuhan, semua baik-baik aja. Ayo masuk, masuk, masuk. Terima kasih. Puji Tuhan, mari masuk aja. Taruh sini, Pak. Di mana ada Angturan Tante Ros, Deng? Siapa? Yoyo. Oh, Tante Ros, dia lagi keluar sebentar sama Yoyo sama Rode. Oh. Dan sebentar mereka balik, paling setengah jam. Oke, okay, dah. Ya. Saya kasih lihat unjuk kamarnya dulu, yuk. Aduh, ini Om so merepotkan ini, Om. Gak apa-apa. Nah, ini di sini, lihat. Ini kamar mandinya, ya. Oh. Nah, ini kamar buat Brul sama Ses. Ya, jadi waktu itu ini kamarnya Yoyo, tapi Yoyo nanti sama kita untuk sementara. Aduh, makasih ya. Banyak ini, Om. Iya, enggak apa-apa. Kemarin saya baru dapat konfirmasi kalau keluarga Mario Carey itu mau datang ke sini juga. Oh, dari Indonesia. Minggu depan, iya, minggu depan. Jadi kita semua tinggal di sini sama-sama untuk sementara. Oh, enggak apa-apa lah, Om. Iya, gitu.